17 Platon 3C SPN Polda Bali. Di sini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya dalam menggapai cita-cita saya menjadi seorang anggota Polri. Di sini saya sudah mendaftar menjadi anggota Polri sebanyak 4 kali, yaitu tahun 2017, 18, 19, 2020. Dan astungkare tahun 2020 saya diterima menjadi seorang anggota Polri. Di sini saya sudah membuktikannya sendiri bahwasannya menjadi seorang anggota Polri sama sekali tidak dipungut biaya, tidak ada yang namanya calo, jalur belakang, dan sebagainya. Setiap tes, rangkaian tahap tes itu selalu setiap tes langsung keluar nilainya, dan di sana kita sudah mengetahui bahwasannya berapa nilai-nilai kita. Jadi tidak ada yang namanya sistem suap menyuap. Bahwasannya setiap tes rekrutmen anggota Polri clean and clear, akuntabel, bersih, dan murni. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita dengan baik, dengan matang, yaitu dengan cara rajin belajar, berlatih, dan berdoa, serta jangan lupa meminta doa dari orang tua kita. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin menjadi seorang anggota Polri, persiapkan diri dari sekarang. Saya sudah membuktikan sendiri menjadi seorang anggota Polri sama sekali tidak dipungut biaya, serta saya dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Di sini saya sudah membuktikan sendiri, jika ingin menjadi seorang anggota Polri, jangan mempercayai yang namanya calo. Baik, sekian dan terima kasih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Sumarte, asal dari Desa Bungkulan, ayah dari Ketut Agus Padi Jarum Yayasa.
Saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada Polri karena anak saya diterima di Polri tanpa dipungut biaya sepeser pun, dan semoga di kemudian hari anak saya bisa menjalankan tugas atau amanat dari Polri dan bijaksana kepada masyarakat. Suksema. Om Santi, Santi, Santi. Izin saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita kepada adik-adik sekalian yang ingin menjadi anggota Polri, bahwa menjadi anggota Polri itu tidak harus dengan memiliki uang banyak. Saya bisa contohkan siswa atas nama Agus Fani. Kenapa saya contohkan siswa atas nama Agus Fani? Karena saya kenal benar dengan keluarga daripada siswa Agus Fani. Siswa Agus Fani ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tetapi dengan semangat, dengan keyakinannya, dia pasti bisa menjadi anggota Polri. Jadi Agus Fani ini sudah pernah mendaftar sebanyak 3 kali gagal, dan keempat kalinya baru bisa lolos menjadi anggota Polri. Tetapi dengan kegagalan itu, Agus Fani mencari apa, di mana sih kekurangan daripada Agus Fani tersebut. Jadi dia belajar dan belajar terus, berlatih dan berlatih terus, dan Agus Fani ini selalu berdoa dan minta restu kepada orang tuanya, sehingga Agus Fani sampai saat ini selalu dimudahkan dan dilancarkan bisa mendaftar menjadi anggota Polri dan lulus pada tahun 2020. Benar-benar Agus Fani ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi intinya untuk menjadi anggota Polri itu adalah selalu menumbuhkan semangat, rajin belajar dan berlatih. Jangan lupa selalu berdoa dan memohon restu kepada orang tua, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari adik-adik sekalian bisa dimudahkan.